Assalamualaikum guys. Awal-awal kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awal kita episode sebelum ni kita punya aktiviti auto show belum lagi selesai oleh kerana kita tak tahu lagi lah pemenang untuk kategori siapa paling design paling cantik lah awak kita untuk ni tema Palestin punya awak kita. So awak kita untuk episode sebelum ni juga banyak juga kita punya livery awak kita yang padu-padu awak kita. Kenapa di tema kereta yang kita spekkan macam Audi ke apa ke tema-tema kereta tu dia orang tak ada design awak kita. Bila Palestin dia ada memang terbaik lah itu orang kata semangat awak kita untuk memperjuangkan ni lah dari Palestin yang awak kita. So memang terbaik lah. Saya tengok Usha pun lawa-lawa dia punya. Semua ada design ya awak kita. Ha, tak ada yang bawa kosong. Itu yang terbaik lah. Saya ucapkan tahniah kepada awak kita walaupun tak tahu lagi siapa pemenang. Jadi untuk episod kali ni kita akan meneruskan dengan pengumuman pemenang sebab kita ada dua owner sebenarnya. Empat pilih pemenang. Tak silap saya dua orang dua orang juri akan pilih empat pemenang. Setiap salah seorang tu pilih empat. So jadi lapan lah semua semua kali awak kita. Itu saya dapat info lah awak kita. Jadi apa masa jom kita akan meneruskan aktiviti auto show kita. So let's go. Okay, so okay awak kita. Untuk sekarang ni kita akan tengok lah top 7 abaikan je dulu. Yang mana ada top 8 pula. Danny. Oh Danny. Duduk diam-diam Danny. Nanti kena kick nanti. Nanti kena kick nanti. Ah saya kick nanti. Okey. So yang lain semua diam sekejap. Kita nak dengar owner punya ni penerangan untuk top 8 ni. Okey sekejap saya nak tutup sound kereta kita untuk mengelakkan bunyi bising ni. Okey. Saya korang kalau tak nak berbolok korang tutup suara kereta tu. Tak dengar dia orang cakap weh. Bila tutup suara kereta? Empat. Okey. So Dah. Saya dah ready dah ni. Okey. Ani dulu. Tak betul. Okey. Tempat ke-8. Rindu simpan di mana? Saya beli Dubai lah. Main apa dekat-dekat sini. Weh. Mac E Dubai ni selipar ni. Satu selipar berharga tu. Sebuah kereta Mercedes tu. Ah itu baru satu. Kalau sepasang kalau sepasang tak tahu lah. Tu kata patut Ana tak nak cakap. Nanti entah cakap Ana belagak. Okay fokus. Aduh bayi tu. Okay ni mana ni? Sorry ni. Kita orang tadi ada iklan sekejap. Okay saya yang lain tak payah pergi. Yang lain duduk stay situ. Saya nak pergi tengok ni. Okay tempat ke-8 siapa-siapa? Yang lain duduk diam. Saya takut lag. Okey, tahniah untuk kereta Ace pemenang untuk tempat yang ke-8. Wow. Kalau ada kenapa buang skateboard eh? Ada skateboard baru rare. Tapi bagi saya lawa. Sisi bagi saya lawa. Dia buat tulisan Jawi dekat sini. Lepas tu ada logo dekat pedang ni. Sisi lawa-lawa. Bagi saya lawa untuk kereta dia ni. Wow, buat dengan apa? Buat dengan apa tadi? Cuma problem dia kamu buat satu tu je. Kamu buat satu arah je tak, bendera pun kamu tak buat betul-betul sama kiri dengan kanan. Baru jadi cu. Okay next Ani. Ya Sarawak. Ya Sarawak. Okay jap. Okey, top 7. Boleh bagi tahu? Weh, kat rumah tak ada pintu ke? Jangan main. Jangan main. Kat rumah tak ada. Okey. Yang ni siapa ni? Boleh. Siapa punya kereta ni boleh bagi tahu? Tulis dekat chat siapa punya ni. Wow, terbaik Aifah. Tahniah Aifah untuk memenangi tempat ke-7.
Mungkin kerana tepi tu simple sangat, Ifah. Atas-atas dengan depan semua lawa bagi saya. Wow, Hidayah Harsi kat mana ni? Lawa-lawa. Bagi saya lawa untuk kereta Ifah. Cuma bahagian tepi kena tambah lagi, Ifah. Okay, next. Okay, diam. Tolong diam sekejap je, bagi peluang Ani bercakap. Kalau tidak masa gerak ni. Oh, tahniah untuk Along terbaik. Along, saya tahu kenapa Along nombor 7. Along punya design bagi saya lawa. Cuma Alun lari sikit daripada tema, iaitu sepatutnya Alun letak dera Palestin ataupun logo-logo Palestin bahagian tepi. Dekat tepi ni dia macam saya tengok macam untuk drag punya lah saya nampak. Itu mungkin sebab faktor Alun dapat nombor 6. Dan saya ucapkan tahniah Alun, boleh dapat nombor tu dah kira okey dah. Yang lain tak tahu lagi boleh nombor tak. Tahniah sebab tak apa, owner nak kira-kira lah. Owner nak kira-kira lah. East pun kira tadi. Okay, next. Bagi saya dah lawa. Cuma Alu kena perbanyakkan bendera Palestin lah. Itu saya punya komen lah. Okay, next. Top 5. Eh, entah buat apa tinggi-tinggi itu. Tinggi entah duduk. Okay, top 5 ni. Go, fokus ni. Wow, tahniah untuk Milo. Milo dapat top 5 terbaik. Entah dapat nombor 5 lah. Entah dapat nombor konsah lah. Wow, menarik. Bagi saya memang lawa. Design dia lawa. We will free. Terbaik. Full Palestin. Cuma di mata juri bagi top 5 lah. Tapi untuk Ani mungkin dapat nombor 1. Wait, jangan spang. Okay, next. Untuk Ace pula. Milo dapat nombor 5, Milo. Okay, sekarang ni kita tukar juri, iaitu Ace pula. Okay, Ace akan pilih top 5. Siapa kat sini nama Syah? Tak tahulah pula. Sebab dekat ni nama-nama pelik-pelik. Okay, pilih. Mana satu? Top 5. Eh, agak dia perempuan je. Kalau tidak saya buka dah . Saya buka dah. Saya buka silap dah . Dia nak kena ni gurauan lawak arak. Lawak arak dia punya gurauan kasar sikit. Kena my bone. Tahniah ni bagi pemenang untuk buat shoot ke rindu. Buat. Wow, terbaik Ani. Ani, apa maksud 21 dekat belakang ni? Apa maksud design 21 dekat belakang tu? Boleh saya tahu? Tak, saya tanya je ni. Ani, bagi tahu je lah. Cepat, sejarah kereta ni tercerita. Apa maksud 21 tu? Saya nak tahu je, kalau tak ada apa untuk suka tak ada hal. Bagi tahu. Ani pun kata, apa? Ani pun bagi tahu. Apa saya nak bagi tahu . Ani pun tak tahu dia buat apa. 21 maksud. Wow. Baru Ana tahu. Kalau entah tak bagi tahu, ingatkah Ana entah tulis aja saja. Oh, baru faham. Ana duduk dekat Dubai pun tak tahu yang ini. Ye Denny. Taklah, masuk 21 tu. Okay, next, top 3. Apa dia Denny nak bagi tahu apa tadi? Dia lag ke Denny lag ke? Okay, siapa yang uruh S dekat atas ni? Boleh bagi tahu? Siapa Subaru BRZ? Betul lah ni. Afiq punya, tahniah untuk Afiq Z. Wow, lawa. Dia
Dia bagus Hafizat, dia ikut saya punya rule. Ada huruf dekat atas. Nanti awak buat kita yang lain tak ada huruf kena letak nanti ya. Untuk aktiviti tak akhir. Okey. Dah eh habis tu siapa? Afif mana ni? Bukan aku punya. Dah habis tu siapa punya? Tulis dekat chat. Siapa punya ni? Sudah kereta tak nak ngaku. Saya bang. Oh Afif Nazatul. Lah tak pasal. Maaf. Dekat-dekat nama sama Epo. Kita fokus Afif Z jelah. Tahniah Tok 3 tu pegang. Okey, tahta nombor 3 tu. Tok tu. Aku punya duit tinggal 12,000. Okey. Jap Along. Kita bagi dulu awak kita yang ada masalah duit awak kita. Okey. 5 juta lah. Denis dah menang ke? Denny belum mati dia. Belum. Ya, yeah, belum. Wow. Tak, ya powernya dia beli dekat Enta ni. Ini kereta berapa bayar ni? Enta jual dekat Denny berapa? Lawa. Lepas tu saya tengok dah, lawa design dia. Terkejut juga. Lepas tu bila kita Osha baru tahu siapa pembuatnya. Wow, tahniah kepada sponsor untuk kereta Danny ni. Entah jangan malu, entah jangan menyorok macam tu, entah. Jangan menyorok. Ingat entah membuat-buat malu tadi. Okay, next. Okay, next. Last. Siapa? Top one. Apollo. Iklan ke? Wow. Okey, untuk pengetahuan semua, ini bukan kereta Anna. Anna just pinjam saja. Thank you lah kepada sponsor Anna ni. Berbolak dah cakap. Wow, tahniah. Wow, yang sponsor mana tengok ke video ni. Ya, kereta kau dah menang dah ni. Top 1 ni, terbaik. Bendera salah ni, bukan saya buat. Saya punya sponsor ni. Bukan saya, saya dapat sponsor je ni. Lido macam mana ni, lupa bendera. Aduh. Enter mau lari lah. Tadi. Ayo Denny. Okey, bertanya saya ucapkan. Yang kuno lalilah tu orang apa lagi? Dah tak lama dah. Lepas ni. So, okey hawa kita. Akhirnya kereta termahal dah masuk eh. Ini siapa punya owner ni? Padu hawa kita. Ini Ana tak lepas lagi nak beli kereta ini. Kereta ini mahal sangat lah. Kita rupiah. Rupiah lah baca eh. Duduk atas kereta orang eh. Turang asang duduk atas kereta orang. Oh, terbaik. So, jom. Jom. Ani. Ani pula. Is. Kita gerak untuk solidarity pula. Is ke Ani ni? Itu lah benda salah. Saya pun berperasan. Mujulah korang tegur. Aduh. Nanti saya bagi tahu dekat sponsor. Minta maaf kita. Ini kereta dapat daripada sponsor. So saya tak fokus sangat untuk ni. Tak ada masa nak tengok kita. Jadi yang dapat saya bagi, saya terima tu, saya jalan je untuk pinjam. By the way, saya terima kasih kepada yang sponsor. Kalau tapi yang sponsor bagi, saya punya kereta tak ada yang solidarity. Yang Palestine punya bendera kita. Okay, untuk sekarang ni pergi cari tempat berkumpul. Aduh, where end up sekarang lah kita. Ini main kuah asam ni. Ini gua lawak arak ke ni? Tuh, kereta saya bawah tanah. Okey, Ani gerak ni. Aktiviti seterusnya. Saya ucap tahniah kepada 8 orang pemenang dan 2 owner yang pilih. Okey.
Mana Ani? Mana Ani? Ani ada tak ni? Okey, Ani tak ada is ke ai? Tiga gagak ai. Tiga ai. Gak ke tempat berkumpul. Jujur. Si takut dia salah ni. Is bukan mountain is. Cari tempat yang sesuai untuk berkumpul. Sesuai tempat berkumpul. Kawasan bandar ni pun dah okey dah sebenarnya. Jujur. Habis dilanggar semua. Cari kawasan untuk kita buat solidarity. Jujur. Kadang-kadang tak dengar suara diorang. Saya ingatkan tutup suara kereta, suara diorang kita boleh dengar jelas. Tapi developer tak ubah lagi lah dia punya setting suara tu. Okay, jom. Kita akan gerak dulu ke destinasi yang sunyi. Saya tak pasti destinasi ke mana. Sebab yang pastinya destinasi yang sunyi kita akan buat solidarity lah. Kita buat bacaan sedikit with eh. Bawah 150. Okey, baik owner. So saya akan pakai ni lah SC untuk kita membawa 150 untuk kita melihat konvoi awak-awak kita. So ok waiter, kita dah deal dengan owner. Kita akan pergi dekat track lah waiter. Jalan. Wow, terbaik lah. Saya nak kejar sikit eh on depan. Ani pun tak ada. Aduh, sekarang ni misi Ani ni. Isi minyak. Isi minyak semua. Okay awak kita. So jom, kita akan gerak dulu ke daripada city 2 ke track pula awak kita untuk kita buat ni lah, berkumpul untuk salah dari tier awak kita. Okay. Isi dulu. Yang mana tak ada minyak isi dulu. Nanti mati tengah jalan nanti. Oi, stesen banyak-banyak. Kenapa satu je boleh pakai ni? Aduh. Kedekut lah betul. Dekat tempat saya banyak buka stesen minyak. Okey. Jujur. Kita akan gerak dulu awak kita. Saya akan tunggu dia orang dekat depan awak kita. Tunggu depan sana sikit. Sebab ni Kairi ke? Tak pastilah. Kairi dia letak nama kan. Okey. Kita tunggu awak-awak kita semua dulu. Kita berkonvoi bersama-sama. Pergi mana-mana kita sentiasa bersama-sama. Mana? Oh. Mu Kairi ada juga masuk eh. Mungkin kot Milo sebab Kai ada tu masuk. Kairi ada masuk juga tu. Dia pakai-pakai dulu. Mana? Tu dah dekat kita punya Lee Frank oh. Ada Kai, nama Kai. Okey. Oh, saya play. Oi. Assalamualaikum ya Habibi. Oi, silap. Itu bukan Kairi. Silap. Dah. Semua dah eh. Tepat lalu. Is, jangan buat macam tu Is. Jangan. Oh. Jangan buat macam tu Is. Weh, tak payah gaduh weh. Bukan main lembu sini weh. Dah. Jangan main lembu sini. Okey, rasanya semua dah eh. Cuba tengok map. Owner, tengok map. Dah semua. Kalau dah kita jalan. Owner tolong tengok map. Okey, jom. Kita akan pergi ke track. Ada satu buah lagi tu. Alung belum. Sabar. Jangan langgar-langgar. Wui. Sabar. Datang je. Kita orang sambut. Okey, jujur. 150 lah, 150. Awal tercidur tu. Okey, 150 eh. 180. Lajuan kena sama kita. Aduh, grafik jatuh lagi ni. Ayo. Saya turunkan. Okey. 150 pula. Tadi 180 kita. Perlahan sangat ni. Selapanglah. Ah,
Okay, kita akan menyaksikan kita dengan high help. Wow. Macam mana nak ubah kamera ke depan? Ush. Wah, kita minta dia orang ni. Kejap kita duduk sini. Okey. Wow. Okey, waiter. Wow, makin ramai. Wow. Sebenarnya tengok yang lain, awak kita yang lain. Oh, semua membantu dengan hemahnya kita. Dengan top speed dia. Wow, ini combo paling terbaik. Tapi tak ramai. Macam tadi ramai kita yang first kita pergi ni. Aduh, saya risau lah untuk membuat Free Palestine boleh tak ni agak-agak ni. Oh, on the way perjalanan kita sambil santai, relax-relax kita. Ada dalam 1, 2, 3, 4 je yang sama. Yang belakang tu cuba kejar. Kejar, oh tu ada datang dah tu. Saya dah tahu kenapa kereta saya tinggal di orang jauh kita. Jaraknya sangat-sangat jauh ni kita. Kita tengok dengan kereta pula. Okey, wow, terbaiklah. Okey, kita dah sampai Suju. Okey, dah. Goyang-goyang dah ni. Datang je. Saya ambil secara random untuk awal kita semua. Baru best. Okey, awal kita dah masuk dah di city 1 kita. Saya pula nampaknya saya kepala lah pula ni kita. Kita kena tunggu depan sana lah. Ni grafik jatuh lagi ni. Jarak. Okey, biar tinggi sikit biar kita boleh nampak jarak jauh tau kita. Kalau tak tak best lah kita. Tu pemandangan, wow. Ni kalau boleh high grafik semua kan best. Ni pun dah patah-patah dah ni. Apa saya turun sikit lah kita sebab patah-patah dah ni. Oh, melompat cok. Tengah-tengah pula ubah kereta tengah bergerak memanglah. Oi. Sorry. Sorry, salah memanjat. Okay, Is, gerak Is. Mana si Ani ni? Dekat mana pun Nazila? Remote kena bawa